Siapa yang suruh mencari wartawan? Aku. Kalau sampai aku tidak datang, kau pasti akan dimaki habis-habisan. Emangnya kau tidak punya akal? Apa kau tidak bisa jaga diri sendiri? Tapi kau datang, kan? Kau tahu tidak, kemarin aku terus menunggumu. Aku kira kau membenciku. Aku kira kau benar-benar tidak mau membantuku. Ah, manusia bumi kenapa aneh seperti ini? Kenapa selalu membohongiku? Sebentar membuatku senang, sebentar membuatku kecewa. Sebentar membuatku khawatir. Aku khawatir kau mati keracunan. Kenapa kau selalu saja mempengaruhiku? Menyebalkan. Aku benar-benar ingin menangis, tapi sepertinya tidak punya kemampuan itu. Maaf. Terima kasih. Ini, Kak Chai bilang kalau kau kesini mau makan apapun gratis. Apa semalam kau tidur nyenyak? Iya, nyenyak. Sudah makan? Aku baru saja selesai menyiapkan makanan untukmu. Aku sendiri belum makan. Apa hari ini kau ada acara? Bekerja sebagai pelayan. Baguslah. Jika tidak ada hal lain, maka aku... Apa yang terjadi kemarin? Bukankah kemarin kau membawaku ke pantai, lalu memelukku? Pantai? Bukan itu maksudku. Maksudku, sesuatu yang membuatku berubah. Sepertinya ada perubahan aneh pada tubuhku. Apa maksudmu? Apa yang aku lakukan padamu? Maaf, kursinya agak kotor. Aku bersihkan dulu ya. Silakan dilanjutkan. Kemarin saat hujan, apa yang terjadi? Atau apa yang membuatku berubah? Tidak ada. Kau berubah apa? Sudahlah. Mungkin tidak ada hubungannya denganmu.